ya. Kita usah Samson nih. Ini deket banget. Ini. Kayaknya di Paradise Resort lah. Aku kenok. Wah, kamu kenok. Jadi guys, kita main PUBG, tapi nggak boleh bunuh sama sekali. Nggak boleh ngebunuh ya? Berusaha survive. Dan berusaha jadi chicken dinner tanpa ngebunuh. Bisa. Tanpa ngebunuh. Yuk, mulai lompat. F. Nah, ke arah yang kuning. Itu bisa di rumah-rumah kecil aja. Oke. Di dekat kamu ada dua musuh tuh kayaknya. Masa? Iya. Oh iya, di belakang kiri tuh. Aduh, hati-hati. Waduh. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat orang. Ada empat orang. Kamu mana? Kabur dia. Kan kita gak boleh ngebunuh. Oh iya, iya. Udah Scoopy nih, ngeng. Mau? Boleh. Tengah aku ini dulu ambil. Oh, di klakson. Kabur. Aku nebeng dong. Nebeng gimana nebeng? Sini, aku goncengin. Jadi goncengin nih. Sama pakai helmnya. Helmnya. Biar gak ditilang. Waduh. Waduh. Ada yang nembak. Maaf. Oh, kena ditabrak. Kaki, kelindes. Kelindes, Bang. Ditabrak. Wow. Aduh, tapi pegangan, kan. Bang. Berarti kan ini kalau satu game ini bisa berapa lama? Kalau map ini 20 menitan ya kayaknya. 20 menitan. 22 menit lah kurang lebih. Berarti lumayan lama ya? Lumayan lama, nah, ini paling cepat. Kan tadi kamu bilang kan kalau main game kan harus ngatur waktu nih, harus maksimal. Nah itu kamu ngatur waktunya gimana? Kan, sama pulang, sama makan kan banyak di warnet tau. Oh iya, Iya. Kalau dulu kan aku kerja MPR, kalau udah kelar tugas sekolah baru. Maaf. Oh, kayak jatuh, guys. Oh, jadi kamu kerja tugas baru ke warnet. Nah, terus gimana itu? Apa tahu diri atau kamu nge-set alarm atau ada Jadi dulu telepon? Gini, kan aku enggak boleh pulang kemalaman ya. Jadi tuh aku kayak bikin alarm gitu di HP. Oh ya? Setiap jam 6 sore pokoknya, jam setengah 6, jam 6. Nah, alarmnya pulang. Waktu itu pulang jam berapa paling malam? Paling malam pernah tuh sampai jam setengah 8. Oh, setengah 8. Terus dimarahin sama mama. Emang waktu dari mama jam berapa? Sebenarnya sebelum maghrib lah, sebelum papaku pulang gitu. Kamu bisa terjun di dunia pro player gini? Atau internet di apa, entertainer ya? Berarti iya, lebih ke entertain. Berarti satu perkantoran juga ya? Iyalah. Mujizat juga bisa ya biaya diri sendiri, gak minta-minta orang tua lagi uangnya. Kita keluar yuk, udah ada blue zone. Oh iya. Kita ke safe zone nih. Salah dong. Gak apa-apa, blue zone-nya kemana? Kita ke safe zone. Kamu kalau main game gitu ya, Liv ya, berapa lama sampai kamu akhirnya bosen sama game itu? Aku pernah main game ini tuh sampai gak tidur 2 hari atau 3 hari gitu. What? Benar-benar kecanduan waktu awal-awal game ini keluar. Oh. Iya. Berarti bisa dibilang kamu sempat kayak nyandu lah ya game ini ya? Pernah. Nah, terus cara lepasnya gimana? Cara lepas kecanduan, sebenarnya sadar diri aja sih. Susah tahu kalau orang udah kecanduan game. Sadar diri, tuh guys, sadar diri guys. Kamu tahu gak sih orang yang kayak gimana yang bisa disebut orang kecanduan game? Kecanduan itu ketika benar-benar lupa segalanya kalau udah main game. Oh. Lupa segalanya dia ya. Ya apa dia enggak mandi, enggak makan itu kan parah. Oh ya sih. Aduh. Safe zone. Alright guys. Harus ngumpet-ngumpet nih, harus cari batu, cari pohon. Enggak boleh ngekill. Ini tiarap apa ya? Tiarap ya. Wah, aku kenok. Wah, kamu kenok. Karena di login. Oh, adik iya iya tiba-tiba. Iya. Aku harus nyamperin kamu dong. Jangan. Lanjutin aja. Oh iya. Ada kalanya aku harus ditinggal, ada kalanya kita nge-revive. Ada kalanya teman harus memikirkan orang lain ya. Luar biasa. Tembakan-tembakan ini loh, Liv, yang bikin deg-degan. Deg-degan ya. Yeah. Aku juga awal-awal main PUBG itu deg-degan, apalagi kalau zonanya udah mengecil. Cara tiarap apa nyebutnya? C. Oh, ngepron. Itu hambatan gamer tuh, nge-lag. Nomor satu. Wow. Masuk tutup betul. Pintu. Nah. Wah, ada tembakan. Jadi kita tunggu di sini aja sampai menang. 2-1.
deg-degan loh guys. Ini deket banget. Ini. Kayaknya di Paradise Resort tuh, aduh. 18, 18. Ya, 10, kita 10, tontonin 10, orang 10, perang ini. 10. Kita lihat-lihat orang tuh dari jendela tuh. Nah. Coba. Ayo, lompat dong bang. Tembakan di mana-mana. Oh, ada suara bom. Kita lihat zona selanjutnya menuju ke... Deng-deng. Menuju ke... Abang Hoki, dapat zona lagi. Siap zona. Kayaknya mereka bakal ke sini nih. Kayaknya dari situ, Bang. Hati-hati dari banyak atas musuh. Ya? Iya. Mending kita ke atas-atas jalan-jalan. Jangan jongkok, Bang. Hah? Jangan nunduk tak lama. Iya. Kan lihat rumput doang, kanan tadi. Tapi udah tinggal 12, ya? tinggal 12. Satu lagi. Satu lagi, come on. Satu lagi kita on, udah muter-muter aja kita, gak apa-apa mati. Iya. Sembilan. Yaudah bang, lari-lari aja kita. Oke. Kita lari-lari. Oke. Lari-lari bang. Lari-lari. Lari-lari. Lihat ada musuh kah. Oh hati-hati tuh, biasanya di rumah ada itu biasanya. Ngepron. Ngepron kita ngepron. Wah, ke safe zone dong. Ya. Wah. Ayo 40 detik lagi, semangat. Semangat kabur. Kabur. Lari. Kok kaki abang juga gerak ya? Lari. Deg-degan kan? Deg-degan habis. Lari. Ada tips nih biar aman. Apa? Kita larinya di samping zona. Biasanya kalau udah zona mengecil, aku larinya lewat samping zona. Samping zona biar sini aman, ya? Iya. Nah, samping-samping zona kita jalan. Oke, healing dulu aja, healing. Healing pencet apa ya? Klik yang shift. Shift? Shift, tap, sorry. Yang kanan, first aid kit. Aduh. Oh, kita ke safe zone. Udah suara step ya? Blue zone-nya sakit. Tap, kita klik tap. Tapi kita berhasil. Akhirnya cuma lumayan lah. Ya, lumayan lah. Gak bunuh. Tapi juara 6. Juara 6. Tanpa kita membunuh. Tanpa membunuh ya. Berarti challenge kita berhasil. Coba teman-teman Super Youth kalau berani ikutin challenge kita ya, main PUBG tapi jangan ngebunuh. Masuk 10 besar. Nah. Kita angka kita 6 nih ya. Iya, kan angka kita ke 6. Nah, kalau teman-teman bisa ngelobiin angka kita, langsung screenshot aja dan kirim ke Super Youth. Buat tantang kita challenge ya, berani enggak? Berani enggak challenge? Aku sama Olive berhasil nih. Nah, kamu boleh kasih pesan sekali lagi enggak buat teman-teman yang ada di rumah nih atau enggak teman-teman gamers nih supaya kita bisa mengendalikan diri kita biar enggak kelebihan, karena segala sesuatu yang kelebihan betul, tidak baik, iya betul. Yang pertama, yang penting kita bisa ngendalikan diri sendiri, disiplin waktu, bisa mengatur waktu, sama jangan lupa orang tua, sama yang pertama jangan lupa sama Tuhan lah ya. Ya, betul. Dan kalau menurut aku karena waktu berjalan terus kali ya, kalau betul. Kita menggunakan sesuatu yang kayaknya nggak ada tujuannya, juga bakal ngabisin waktu juga ya. Iya betul. Aduh luar biasa nih, seneng banget nih Super Youth bisa main langsung sama Sarah V. Lloyd. Thank you banget ya Livia, udah main sama Super Youth. Thank you banget udah kasih tips-tips buat para gamers yang ada di rumah. Pokoknya ditunggu nanti karya-karya kamu yang lainnya ya. Amin. Sukses terus menginspirasi teman-teman gamers lebih lagi. Amin. Yes. Semoga. Yes, bye Super Youth. Nih, tepuk tangan dong. Terima kasih, Super Youth. Yeah.